Halo Sobat Backpacker. Kali ini kita kesempatan nih nyobain jalur Pulau Sari Biasa Kepi. Kita lihat nih ya, startnya dari base camp jam 1. Nah, jalurnya nih, lihat kebun-kebun dulu. Disclaimer dulu teman-teman, kita udah dapat izin buat dokumentasiin jalurnya. Buat kalian yang mau kesini nanti ada infonya. Kita nanjak bertiga. Ada Kang Reka di depan. Halo Kang. Ada Eni, sponsor kita. Sama paling depan itu Pak RW yang jadi guide kita. Ini cuacanya habis hujan teman-teman, mantap kali ya. Ini kayak di asepan ya Kang ya, mirip. Yang kemarin-kemarin request jalur Pulau Sari, nih dikabulkan. Cuman kita nggak bisa lewat dari Cilentung ya teman-teman. Cilentung itu udah lama, berapa tahun ya, lebih dari 2 tahun ditutup karena longsor ya. Waktu itu pas tanggal 26 Desember kalau nggak salah, saya dievakuasi juga di atas itu. Sekedar informasi kan. Nah dia jalurnya banyak percabangan ke kebun warga ya. Kita lurus aja. Jadi tadi si Abah atau Pak RW ngantarnya cuma sampai lewatin perkebunan yang bercabang-cabang doang jalurnya teman-teman. Bentar doang sih, cuma lewatin dua cabangan doang. Langsung kita dilepas di jalur yang ini, lurus gini. Gampang jalurnya, mudah dikenali. Tuh, lihat, enak banget kan jalurnya. Kayak asepan lah ya, mirip-mirip. Cuman licin ini. Ini setelah harus ambil ke kanan terus ya Kang. Kang, teman-teman ambil arah kanan ya. Jangan sampai kecelek, mentang-mentang jalurnya bagus sebelah situ. Kita kesini nih. Banyak jalur ini, cabang apa ke kebun-kebun. Ingat dulu waktu pertama ke Asepan, langsung nyasar pulangnya. Lihat kebun warga. Ini yang jadi notice teman-teman, jalurnya itu lumut banget. Ini licin beneran. Ini sepatunya harus yang cakram banget kayaknya nih. Tapi seru sih. Pegel sih, tapi rela bagi-bagi.
Aduh. Ya, ya. Jalur lewat Saket itu ya gini. Nggak ada bonusnya, teman-teman. Termantap sih. Yuk, bisa yuk, bisa. Waduh, cuacanya mendung. Ayo semangat. Wah, lihat teman-teman. Baru ini nih. Lihat pendaki bawa sangkurnya segede gaban. Golok apa nih? Ini golok Kiomas. Wih, mantap. Berasal dari Banten ya, teman-teman. Oh, iya benar. Ikonnya ya? Iya. Golok Kiomas. Jadi namanya di hutan kita harus sedia aja. Iya benar. Apalagi jalurnya rapat kayak gini ya. Banyak fungsinya, takut kita mau bakar-bakar. Iya. Ini ngomong-ngomong enak amat duduk, Bang. Iya, luar biasa ini. Gak ada tempat untuk bersandar, kan? Asik. Di. Neng, mau kemana, Neng? Mau ke pasar? CCM. Paket. Nanjak terus tuh. Belum nyampe pos 1. Udah ngos-ngosan duluan. Karena treknya emang vertikal banget ini. Tuh lihat rombongan ipruh. Tom and Jerry. Nah, dia ini persimpangan. Kita pilih yang kiri sekarang. Yuk, coba yuk. Ini ada tanda panah. Uh-huh. Teman-teman nih, tinggal ikutin jalurnya saja. Oh ya. Iya, itu benar. Ini di pohon sih. Pokoknya liatin ada tanda aja tuh ya. Kayak tali plastik, tali rafia. Bisa buat tanda. Yuk, bisa. Ada tanda. Biasa kan kalau di gunung kan gitu kan. Sampai ke puncak ya. Oke, okay, siap. Diikat dengan tali plastik. Gitu. Siap. Untuk saat ini. Baru setengah jam, Besti. Sudah nemu ini. Rintangan pertama. Aduh. Ya, menelus. Ayo, semangat. Ayo, Bang. Ayo. Ayo. Luar biasa, guys. Aduh. Ini mana Sri Kandi? Nunggu paket. Ayo semangat. Hey, baru setengah jam. Jalurnya gini. Aduh, keren. Masih semangat? Yes, mantap. Lumayan nih, dapat bonus teman-teman. Landai. Kabutnya tuh udah mulai datang. Selamat menikmati kabut. Dingin, guys. Dingin banget. Kasih. Kemarin di Merbabu ada yang galau. Sini ah, sama juga. Ini hutan perhutani bukan? Warga. Kita ketemu shelter, itu udah termasuk dari kawasan perhutani. Kawasan lindung? Ya, oh gitu. Ini masih produktif ya? Iya. Jengkol teman-teman. Jengkol, jengkol. Ya, jengkol. Jengkol, ayo. Doyan jengkol nggak? Nggak? Ya sudah. Nggak doyan gimana? Giliran saya masakin nanti. Nyoba. Enak banget.
Lihat tanjakannya, ampun, mantap ini. Licin banget. Hati-hati. Belum nyampe pos 1 teman-teman dari tadi. Belum. Semangat. Ini kan namanya jalur VIP. Dua lewat 11 teman-teman. 1 jam kita perjalanan, alhamdulillah. Sampai shelter pos 1. Yep. Jalurnya emang benar-benar ya. Licin banget kan. Mantap ini. Pos 1. Mantap. Halo Besti. Hai. Ini dia kondisi shelternya teman-teman. Pos 1. Biasa ketik. Itu ada toilet. Ini buat leye-leye juga luas. Airnya ada? Enggak ada. Lagi kosong. Sumber airnya nih katanya kosong. Tolong dong. Kenapa? Kenapa? Ada itu, tapi jangan kenal bawahnya. Pengen cuci. Oh, gitu. Ambil iya, dikit mas. Banget ya. Entar. Saya enggak nyampe. Nyusup iya. Ya Allah. Dia jangan kayak gitu. Stop. Cerah dulu. Pos 1. Yuk dilanjut, setengah jam istirahat, lanjut langsung ke puncak. Biasanya setelah pos 1 udah gak ada pos-pos lain. Palingnya di istirahat di yang ada datar dikit gitu teman-teman. Soalnya ini kan tahu sendiri jalurnya jalur hutan. Gak kayak di Cilentung, ada pos-posnya. Cuman saya waktu itu saya gak ngonten ya. Zaman dulu banget soalnya nanjak via Cilentung. Sekedar nanjak-nanjak aja. Bismillah, kita jalan lagi. Biasa guys. Dingin banget. Rapet. Jalurnya rapet. Ayo Kang, semangat. Semangat, guys. Tahap. Udah memasuki apa ya istilahnya? Hutan ini ya. Hutan sejati. Jalurnya udah bukan lewat kebun-kebun lagi nih. Ruyung kata orang Pandeglang mah. Ya Kang. Ruyuk. Ruyuk. Kirain ruyung. Ruyuk. Wih, jalurnya. Ini lila. Licin. Bikin jalan. Hah? Lain, plus ini. Plus ini, Kang. Tuh, sampai keder teman-teman. Karena emang rapet banget sih jalurnya. Salah. Lihat sini. Kita salah jalur. Kita lihat itu aja. Bekas-bekas jejak-jejak orang-orang yang lewat. Bismillah, yuk. Bismillah. Fokus. Udah di rimba ini. Aduh. Semangat, yo. Siang aja udah kayak gini, apalagi malam. Ayo, semangat. Ada shelter lagi ternyata teman-teman. Dapat bonus shelter ternyata. Ini udah habis. Kebun apa ini? Cengkeh ya? Nemu kebun juga di dalam. Lumayan. Istirahat. Bubuk warga.
Jam berapa ini? Barusan sih. Ya. Satu jam kurang. Mantap, Pak. Mantap. Pesan barusan. Iya, kurang lebih. Paling lambat itu 6 jam kan ya, Pak. 1 jam kurang 10 menit. Nyampe shelter-shelter. Biasa ini, Mas. Shelter ajaib. Punya cewek kayak cewek ajaib. Aduh. Nemu kebun di tengah-tengah hutan. Tadi udah apa jalurnya sih udah lebet deh, ketemu lagi ada kebun. Yuk, dilanjut. Jam 4 kita set lagi. Nyari-nyari jalan, teman-teman. Duh, rapet banget ini ternyata. Jarang yang naik. Mudah-mudahan ya. Yuk. Bantu doa. Banyak pacet. Pacetnya gila. Saat mana, Bang? Lurus aja sini. Sini. Bisa. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Yuk, bisa yuk. En, bisa En. Jalurnya ini. Aduh, kebun. Aduh. Bambu. Yaudah, coba aja. Jam 4 masih di leuweung. Bismillah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Ayo. Satu. Antar Kang. Tunggu. Senter udah disiapin. Salam. Awas Kang, ada bekas papahan. Enggak ada jalan, bikin jalan. Bisa Kang? Ekspedisi ini benar-benar dah. Hati-hati Kang, En, hati En. Mas Hasan. Mana? Itu, tuh ini. Aduh. Ih, Mas Hasan. Ih, dia. Medep. Tuh. Bentar dulu. Macet. Jujur kan. Buka jalur, guys. Rapet banget. Jalan yang nanjak. Ada itu bukan tebing ya. Semangat pacetnya mantap, mereka gibrik gitu loh, berk. Nyasar. seru kita nyasar teman-teman. Ono, samping kiri.
Nggak, maksudnya suaranya, ya. Ada. En, haus, en. Kita float. Salam. Jalurnya mana nih? Bang. Waduh. Halo. Tunggu. Halo. Bang. Bang. Mas. Di sebelah situ. Jalannya mana ya? Wah. Ya. Boleh minta tolong enggak? Samperin. Boleh minta dengar? Boleh minta tolong enggak? Halo. Halo. Ya. Halo, Wong. Bang. Ya, ini. Itu di bawah tahu sebelah sono, Mas. Turun ya? Kasih. Ya. Tunggu ya. Nyasar. Kita tunggu di sini. Ini mau turun. Kita mau turun. Ini naiknya lewat mana ya? Naiknya lewat mana tadi? Cipecang. Coba lah sana, oh, coba sana. Ntar tunggu ya. Ngerasain juga ya. Tersesat teman-teman. Eh? Waduh. Ini jalan ya. Itu terabas aja. N? Bisa N? Bentar. Biar gisnya tolong kan bisa kelihatan jalan, Bang. Ya. Masih di lowong. Belum nemu. Tap. Rapet banget ini. Ternyata teman-teman jalurnya udah ketutup. Jadi terpaksa kita bikin jalur dah. Apapun konsekuensinya ya teman-teman, jangan ditiru adegan ini. Oke. Mas Duri. Oke, siap. Itu kan, tuh, jalurnya tuh udah. Jalan, maksudnya hutan-hutan itu kan. Hutan menuju puncak. Pohon tumbang. Semangat. Kita diantar berantah teman-teman. Terus kita berhenti tengah-tengah begini. Oke. Oke. Udah. Oke. Semangat. Ini jalur N. Apa pacet? Beneran pacetnya teman-teman. Bonus. Iluk. Enggak ada. Sini nih. Siluk. Siluk. Enggak ada. Sinilah. Ya, bisa ya, bisa. Tantangan, oi. Mereka ntar posisinya. Oke, okay, guys. Kita lihat guys, kita lagi nge-review. Ngerasa ada gerjet-gerjet di kaki. Nge-review apa? Macet. Adakah? Udah hilang. Satu lagi ya. Salam ya. Salam ya. Bismillah. Yes. Unboxing. Tadi ada satu. Unboxing. Enggak ada, alhamdulillah. Langsung gini tuh. Dan ternyata enggak ada. Enggak ada, guys. Di ini badan. Enggak ada. Gua emang kan ya. Coba kan kaki buka kan. Unboxing. Wis. Bulu bulunya gua mah. Like. Ih, ada orang di belakang. Ih. Kabar kenapa? Wis aman.
bersahabat. Aduh. Ayo. Bang. Ada sinyal, Bang? Enggak ada. Lebat ini. Tanya. Sudah dapat puncaknya, Maya? Dekat sih. Tapi kan jaraknya sepersekian ribu. Enggak ada jalur. Ayo sih. Mereka capek loh. Jam 5 muter-muter akhirnya nemu jalan juga teman-teman. Lihat. Tembus-tembusannya ke leweng. Akhirnya nemu jalan tuh. Tadi ke hutan bambu beneran. Gak kelihatan sama sekali. Sekarang kondisinya hujan. Nemu jalur, alhamdulillah jam 5. Tadi mau pulang, udah putus asa. Mantap. Udah kelelahan. Aduh, gimana kan semangat? Oh, luar biasa. Ini ketemu jalur percabangan tuh. Ini yang arah ke tuh, saya pernah kesini sih. Masih desa Parigi juga. Parigi ya, yang masuk masjid ya. Basecampnya masjid, yang ini yang tadi Pak RW. Aduh ya Allah. Capek deh. Akhirnya kita nemu jalurnya. Ya guys. Aduh, semangat. Semangat. Jam 5 masa enggak semangat? Semangat, Bang. Ya Allah. Akhirnya nemu jalan. Hujan, guys. Pakai itu. Siap. Pakai itu. Mantel. Ayo cepat. Hujan. Aduh, gelap. Aduh. Aduh dong. En, tolong En. Ya guys, perjuangannya. Aduh, terus. Lanjut ini. Ya. Pakai itu, jas hujan. Saya teles apa pasti. Ya, di sebelah tengah aja tuh nyari yang agak teduh. Ya, iya, lihat. Hujan. Agak teduh. Jalurnya teman-teman surantap pohon bambu dari tadi sempat kesasar juga. Emang jalurnya udah lama sih yang gak didaki ya Bang ya? Iya. Aduh, wajar lah. Aduh, yang julid jangan ngomong yang enggak-enggak ya di komentar. Maafkan. Udah lama gak ada yang kesini. Nggak lama. Kita sempat buka jalur juga tadi. Luar biasa banget. Survival. Intinya kalau kayak terjadi yang kayak kita tadi ya, harus kompak ya Bang Satu ya. Iya benar. Nggak boleh panik dan ikhtiar. Relax aja. Relax. Tenangkan satu sama lain. Bismillah. Yuk bisa yuk. Jangan jumawa. Aduh. Nong. Ngobrol kayak gini. Cumbain. Semangat, En. Semangat. Udah gelap, guys. Belum nyampe-nyampe. Semangat. Jalurnya terjal, bener. Parawan. Aduh. Udah malam, guys. Jalurnya. Nih, Kamerun. Serap, bos. Serap. Seri lah. Kang, ini aja nih yang penting. Okay. Ini perjuangannya nih. Aduh, lewat lubang-lubang, kelinci. Bener mas, ini mas. Iya, iya ini aja. Gelap ini. Awas pelan-pelan. Gelap banget ya. Ini bang. Langsung naik kan. Si ini nggak bisa kalau gitu. Ya salam. Setelah berprosot-prosot ria, kita masih di jalur yang nggak aman ini. Lurus. Prosotan. Pacet bodo ah. Pikirin pacet. Nanti aja. Udah pusing.
Babad, oi. Babad. Jalannya lah, udah tebel. Udah susah dilewatin, teman-teman. Tuh, ini emang bener-bener ekspedisi. Ekspedisi Pulau Sari. Ntar. Oke, siap. Mundur. Oke. Bukan. Oke, cukup. Men, bisa? Bisa? Bisa. Oke. Kemalaman di jalur, guys. Nggak ketemu jalannya. Akhirnya kita bikin shelter aja di sini dah. Entah di mana ini. Yang penting istirahat, nomor satu. Yuk. Kita bikin tenda dulu di hutan. Pen, tau nggak siapa yang ngeracunin? Hah? Siapa yang ngeracunin? Ngeracun sih. Gelap ya, guys. Ngapain, Mas? Rekam lagi buat tenda. Karena kita kemalaman. Kecapean. Untuk dilanjutkan juga nggak mungkin. Sepertinya cuacanya tidak mendukung. Ya mohon kepada teman-teman bisa memaklumi. Nah ya. Oke, guys. Kita sekarang akan aduk. Sip. Rasa masuk mah. Keren sih ini. Kuntendanya di Anda berantah. Alhamdulillah ya. Kita yang nyari. The best. Ini Kang, tengahnya belum. Ayo. Lepas dulu Kang. Oh, gua nggak ingat. Apa? Nah, dah itu. Satu lagi. Liatin ya. Kita lagi nge-review. Beneran ini, Bah? Tadi apa? Coba kepepet. Pacet-pacet mulai. Sip, fix ya. Ini udah kerasa sih sebenarnya di sepatu. Iya, banyak sih. Iya. Cuman kita lah udah. Menurut saya ketika saya bunda, tahu pikir ada cewek satu. Ah kalian masih aja posisi kayak gini juga ya? Kayak muat nggak tiga ini? Biasanya cewek mah di luar ya, salah saya. Ih, emak. Serah bisa ya. Kenterin dia terus. Silo. Ikan. Alhamdulillah. Oh, masih hangat, guys. Iwisi. Ini gua enggak bawa baby pink, guys. Ini mah bukan pink. Merah mau dah. Ayo Mas mulai. Hujan. Sebenarnya ini udah dibuka enggak sih? Belum. Udah matiin. Tetang lo yang ada merah-merah. Guys, kita di tengah-tengah hutan, guys. Malam-malam, guys. Yuk kita cek, guys. Ada apa di kakiku? Oh, cet, pacet. Tuh, pacet. Tahu deh di dalamnya ada lagi nggak? Bismillah. Bukang. Aduh. Aduh. Pakai rokok kali Kang ya? Iya. Cintakan membawamu kembali di sini. Tol. Ah! Ah, ya tegas.
senang. Tap. Satunya, Kang. Masih ada. Kayaknya sih ada. Enggak percaya kalau enggak ada. Yuk, cek dulu. Benar apa salah? Tuh. Kaos kaki, Kang. Enggak. Tuh, Kang. Tangannya kan langsung cos cos. Tahu di atas kayaknya ya, terus sekujur tubuh. Masa iya gua tidur pakai kolor? Iya, pakai kolor paling. Enggak pakai selimut kayaknya. Selimutnya enggak ada kan? Iya. Ada. Eh, satu lagi kan. Kayaknya ada gremet-gremet gitu loh. Enggak ada. Enggak ada sih kayaknya. Ah, baru ini loh. Sese ekstrim ini. Sepatu ada ya. Dulu saya tuh, Kang, di mandi kali, Kang. Dikeroyokin anak-anak lintah, Kang. Jadi saya tuh fobia gitu bener. Oh, kalau mandi di kali udah cek. Fobia sendiri kan kita. Cie di uni. Ayo guys. Iya, itu Mas Hasan suruh ngambilin deh. Mau terbang. Emang ada? Bukan ada, Bang. Apa tuh? Tuh. Ih, kumbang. Ya kan sama aja. Dah. Tuh kaki dulu tuh yang penting mah. Ngagetin gua mulu. Kaki dulu, kaki. Simsalabim. Baik, teman-teman. Ini dia. Bonusnya kalau kita ke hutan belantara. Jangan takut intinya mah ya. Iya. Tuh, yang tadi tuh. Tadi banget. Lihat enggak? Kita matiin dulu ya. Iya. Udaranya. Lihat. Udara. Angkat sini deh. Enggak, aman. Sip. Enggak aman ya. Punya plastik kan, Kang? Ini celana taruh plastik aja nih, Pak. Gulung ya nanti ya. Udah enak, kamu siap-siap tidur, En. Wow, masak sejagat. Ini Chef Eni masak soto ya, En? Soto yes. Bukan? Sekalian selamatan. Kang Reka nih, kok chefnya? Asisten chef. Kang, selamatan nama. Miss Jenong. Enggak lah. Mantap kali kakak. Makan kenyang. Ya enggak? Ya ge? Enggak. Mantap. Ada baksonya enggak itu? Ada. Sebaskom. Baksonya iya di bawah tuh. Ya, teman-teman. Oh iya tuh ada. Jadi, teman-teman tuh enggak perlu istilahnya mewah, sederhana aja, yang penting bisa membuat perut kenyang. Karena tak perlu untuk istilahnya mewah-mewah kalau misalkan enggak enak. Sip. Enggak enak. Terus mau gimana lagi? Yang ini mah sederhana walaupun buatan emak. Majenong. Ini cantik. Aduh, di tenda. Lagi bestie ada juga. Oh iya, lagi bestie. Tendanya kok dikeroyok pacet ya. Pacetnya banyak banget tuh di atap tenda. Amjang. Kan kata gua ge gua mah sakit-sakit nih. Ya, pastilah. Ini kita tenda dikeroyok pacet, gimana ceritanya? Manis sekali. Aduh, masa untang-untang tenda pink. Masih baru katanya. Yes, iya. Ini makrab nih. Kang Reka, masak apa? Kita mau buat ini kopi dulu buat ngangetin badan. Jadi selama perjalanan kita tadi sempat trouble di masa trackingnya dengan tinjauan, yang mana di perjalanan tadi kita sempat selisih jalur. Bah. Yang mana jalur ini kan sudah lama enggak didaki sama pencinta alam khususnya wilayah Banten. Betul. Jadi mudah-mudahan kita besok pagi bisa langsung summit. Amin. Nggak deket kok. Sip. Kurang lebih 200 mdpl lagi. Sip. Ya, terima kasih, tetap support, semangat. Sip. Salam lestari. Oke. Terima kasih sudah sabar.
Wah, duo pacet saingan. Lagi joget dia itu. Joget itu zumba. Aduh, ini gimana ya? Ini tenda kalau dibuang aja kali ya, banyak pacet kayak gini. Enggak, gampang aja, nanti kita beli lagi aja. Oke. Okay. Ini pacet ya Allah. Selamat pagi teman-teman. Kita di Anta Berantah. Semalam kan udah enggak tahu jalan kemana lagi dah. Intinya nah bikin tenda. Kalau ada tempat datar langsung bikin. Mana tenda baru lagi, mongar, pink. Kurang cantik apa coba? Iya. Emangnya di hutan. Cuman orangnya aja masih. Aduh, rapet lagi nih. Hutan. Jadi kesimpulannya adalah puncak guys. Jangan ke Pulau Sari lewat jalur Saketi kalau nggak ada yang dampingin. Sekarang karena jalurnya kan udah tertutup guys. Jalurnya udah tutup banget. Kita juga batal nih nggak muncak guys. Nggak muncak sobat backpacker. Kita nggak jadi muncak. Karena kita juga berhenti di entah berantai ini di mana nggak tahu dah. Pokoknya kita mau pulang hari ini. Yuk, bismillah. Kita trekking jalur kembali. Tuh lihat, lebat banget hutan. Pacetnya juga, aduh, super. Ini tenda nih. Outernya ini banyak pacetnya ini. Males banget packingnya. Oke sobat backpacker, ini kita udah beres-beresin tempatnya. Gak nyampe-nyampe loh ya. Di tengah hutan belantara. Yang penting mah udah camping kan di hutan. Saatnya kita pulang jam 9.40 teman-teman. Track back kembali ke jalur. Mudah-mudahan ketemu. Dari tadi jalurnya semak-semak kayak gini tuh. Waduh, pusing nyarinya. Yuk, bismillah. Kita balik. En, duluan di tengah en. Backup. Oke. Yuk. Aduh, mumpung terang nih, gak hujan. Bismillah. Yuk. Jungle. Little jungle. Beneran ini hutannya lebat banget. Bukan dari situ kali. Dari situ tuh kita. Iya. Iya kak. Tapi ini jalan ada jalan loh. Iya sa. Tuh kan, keder kan. Oh no kang, tuh liatin pohon itu tuh, yang dua cabang itu. Oh iya udah. Semalam kan udah gelap kan, kita nggak tahu kan. Duh ya kayak gini nih, nggak ada kerjaan. Mainnya di hutan. Untung aja loh ya. Mantap dah pacetnya ini dah. Semalam kan gitu muter-muter kan. Nggak jelas. Lihat tebas-tebasan aja ada enggak? Di sana. Naik itu. Di sana aja lurus. Mana? Sini. Iya. Bukan ke sini ya, ke sini dari bawah. Entar sana. Puncak. Hah? Puncak. Summit dah. Udahlah, udah gak kepikiran. Semat summit. Dan ternyata cinta. Nah, malam kan di sini nih kita nih. Bingung kan muter-muter. Lihat mana lah yo. Ayo, bingung deh. Iya tahu ini. Iya. Iya. Benar. Ini. Bisa. Ini. Ada tebasan. Pohon roboh ya semalam ya, yang gerusuk-gerusuk angin kencang. Uh,
mantap. Wow. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Udah terus aja sana bang, ntar ketemu jalan puncak. Liatin ada tebasan gak? Kayak kita lihat sana deh malam tuh. Ini bekas apa nih? Ya, bekas tebasan bang. Awas bang, jembatan jembakan ini, jembakan babi. Itu ke shelter. Hah? Lihat mana? Buka lihat itu, nyamping sana. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Ini bekas tebasan orang-orang juga nih. Mantap. Akhirnya ngerasain di hutan juga ya. Sesuai hutan sesungguhnya maksudnya. Gak jelas ini kita nih. No, semalam kan itu tuh kelihatan jalur. Ah iya nih. Pah. Enggak. Ini apa ini pacet sih? Ih. Take a step back. Ya, nih. Suasana hutan hujan tropis teman-teman. Sahdu bang. Hah? Tetepannya ini yang di ke tali rapi ya. Namun kita pas mau summit tidak ada pertanda karena jalur sudah tertutup. Betul. Dan tidak ada ini tanda juga. Sip. Betul. Banyak cabang juga ya. Banyak cabang. Bukan jalan babi, kita kira jalan orang. Akhirnya kita tersesat. Sekarang mau masuk apa? Mau lanjut sampai juga males ya, udah capek bang. Yang penting kita udah pulang aja lah. Yuk. Padahal udah tinggal 200 mbp lagi ya. Iya. Udah nggak sanggup lah. Next time aja. Yang penting kita sudah merasakan tenda-tendaan. Nah loh, tuh rapet lagi tuh jalurnya. Ini nih kalau di hutan susah nebak mana jalur mana bukan kan? Kadata bagus. Jalurnya juga, riuh. Macetnya banyak. Salam menalarin. Wow. Macet lagi Kang, kentil Kang, nih, tolong, kecil, mana guys, sip, tetap, curiga kok anyep-anyep gitu kan, apa gitu, diantar berantah teman-teman, akhirnya nemu tuh, pertanda jalur, astaga rapet bener ini jalan. Semangat ya semangat. Sirat En. Pacet mode biasa lah, pusing. Perjuangannya. Mau baliknya aja kayak gini. Oh. Ada ininya, airnya. Apa namanya tuh? Tuak.
masuk ke mulut. Ini keren nih, kita mau pulang loh ya, bukan naik. Udahlah, cukup. Semangat bang. Lagi sama nanti. Cekak. Mau gimana? Capek. Pacetnya ada? Banyak. Merah-merah sayang. Jangan pacet guys. Aduh, dari tadi kita berpacu dengan pacet. Ih, gila nih. Menyayang. Semangat kan? Ya udah biasa pacet malah. Ini teman-teman, kita nemu percabangan lagi. Kemana sore itu dari sini deh kita. Ya. Iya kan? Sini. Sini ya. Dari sini. Ya, tapi kan kita mau ke sini aja yang lebih jelas. Yuk. Ya kan, sini aja. Kemarin kan sore kan ketemu di sini kan? Nemu jalur. Tapi entah kenapa kok kita ke pasti bambu hilang. Hilang-hilang lagi ya? Enggak kelihatan. Nemu bambu lagi gitu. Ya sudahlah kita. Kita nikmati konten kesasar ini, teman-teman. Jangan dihujat ya, aduh. Kan kita lupa jalur, guys. Iya, udah. Pengorbanan. Semangat. Rimba Raya. Apa itu kang? Makanan yang bisa dimakan. Uis. Apa namanya? Itu konde. Oh yang ini? Oh iya ya. Cepat. Wow. Oke teman-teman. Mbak. Luar biasa untuk trekking Pulau Sari via Parianta, Desa Parigi. Luar biasa. Naik buka jalur. Turun. Buka jalur juga sampai jalurnya seperti ini. Sedap. Dengan ini Srikandi kita juga ada Mbak Eni Princess. Hai Sahon. Hai ayo jalan. Oke. Okay. Next cekidot. Akhirnya nemu tempat terbuka. Tempat terbuka, guys. Aduh. Ampun dah. Kok bisa gitu ya. Aduh, kaki udah cenut-cenut ini. Pacet doang isinya pasti. Aduh. Tangan, tato, kabel. Males banget mau lihat. Tatonya tuh. Oh, ada baret. Yuk kita lihat sepatuku yuk. Aduh, pacet. Udah, ntar aja dah. Oh, pusing. Tuh ada kampung tuh. Masih di Antabranta. Belum nemu jalan juga ini. Terabas. Aduh, mantap kali guys. Aduh. Ayo semangat. Semangat. Mana orangnya tuh? Oh itu dia. Aduh. Aduh, kaki udah nyeri, eh. Ternyata jurang, guys. Aduh, balik lagi, nggak ada jalan. Aduh. Ayo loh. Aduh. Tap. Ini di kebon cengkeh, tapi nggak ada jalan. Termantap. Aduh, nemu shelter Ka'bah nih, numpang minta tunjuk jalan pulang. Aduh, mantap. Mantap kang. Luar biasa. And mau boleh? Aus bandel. Aduh. Apa panggilan bar? Miss Denong. Nih si Abah mau nganterin kita pulang nih.
Aduh, nyasar, nyasar. Beneran bah lebet jalannya itu. Apa namanya? Royok ya? Royok. Paling sekarang makan ini ya. Di puncaknya bah. Ini mah parah mah. Oh, di puncaknya. Enggak ada jalur. Cukup. Rapet. Ada tangkal awi kuali he. Luar biasa. Mari pulang, marilah pulang. Marilah pulang bersama-sama. Oh, ini jalan. Aduh. Tak ruyuk. Aduh, nyari jalan kok tebing gitu kan. Muter-muter. Si abahnya nih yang nganterin kita balik nih. Semangat? Semangat dong. Iya. Apalagi sama Princess Jelong yang ceritanya kayak... Aduh. Tahu-tahu dibuka baju gue pada merah ini. Kayak bekas apa, Kak? Aduh. Pohonnya gede banget ini. Tumbang. Semangat. Ayo semangat. Aduh, mantap cuaca. Lihat teman-teman. Ini pohon yang tumbang. Oh. Ini udah berapa lama, Pak? Pak, segede gini. Yo, sabaraha tahun yo. Mana? Pohon. Tahun. Gila. Kiara. Gede banget. Kiara. Kiara Garden. Gede ya. Princess. Lemes ini mah pasti princessnya. Tumbangnya dari bawah ini ya. Iya. Langsung kropos gitu. Gila. Keren banget pohon. Sayang tapi ya. Yo lanjut. Arah pulang. Sebenarnya udah nyampe desa aja dah. Ntar nyari. Alhamdulillah nyampe kampung. Udah ke perkampungan. Ayo semangat. Udah nyampe kampung. Itu puncak tuh di belakang. Princessnya gokil. Puncaknya tuh. Luar biasa. Udah nyampe kampung mah aman. Ini kampung Sempalan namanya. Sempalan. Sempalan. Saketi ya, Pak. Saketi. Akhirnya sampai jalanan. Teplah. Bani ya. Ayo semangat. Semangat Besti. Udah nyampe ini. Sari di belakang. Semalaman tuh nyari jalan susah banget teman-teman. Rapet. Akhirnya misi kita untuk camping terlaksana di hutan. Jangan ditiru ya. Tetap mendaki gunung yang jelas jalurnya. Jangan sampai tersesat. Patuhi mama papa. Terima kasih. Mau ngapain? Ngaliwat kampung ge. Ya, siap. Atur nuwun ya, Bah. Ya. Bah, ngaran siapa, Bah? Aran. Sarnin. Sarnin ya. Atur nuwun, Pak Sarnin.
Mudah-mudahan ketemu lagi, Bah. Yuk, kasih. Iya, Bah. Aduh, mantap ini. Nganterin. Iya, ini nganterin ini nih, dua orang nih. Pre-wedding. Hah? Honeymoon ge? Awas motor. Alas. Yuk, semangat ya, semangat. Dari kampung mah semangat. Oke, kasih. Ih, rumputnya keren banget. Rumah. Ya. Yang keluar bukan aku. Aduh, habis keruyuk. Abras-abrasan. Apa? Sekek mana? Esnya itu di dalam plastik. Hah, terus? Terus dikasih sedotan, jadi begini, dicekek. Sekek namanya ya? Oke, siap. Kita cobain, guys. Mantap. Enak ya kayak gini ya. Acet. Permisi. Ah, jeruk. Gimana untuk ekspedisi hari ini? Mantap, Kang. Kita apa ya istilahnya? Yang penting perjalanannya, enggak bukan tujuannya. Sip. Luar biasa ya. Mantap. Mbak, gimana, Mbak? Melelahkan. Ya. Sabar ya. Sedih aku tuh. Sedihnya gimana? Pengen es. Pengen es cekek ya. Lendem di empang. Loh, kelapa muda. Tua. Mantap ini panen ya. Wow, pepaya. Loh, kok sekek? Coba. Ah, ini dia nih, lewat sini nih, pernah nih saya nih. Kang, mana? Ini lihat ini nih, kan ke atas lagi tuh naiknya itu saya tuh, iya. Yang apa? Yang puncak itu, yang ada orang hajatannya seperti ya? Mau mampir dulu, mana? Gua ada esnya nggak gitu? Nah ini nih patokannya saya nih, taunya ini nih, nah solar dryer dome, benar nih Kang, saya lihat sini naik gunungnya, mantap. Tuh ngeringin ini ya, padi. Asik, mobil ikut lah nge-BM, guys. Ini tinggal itu doang di bawah itu. Kampungnya. Ayo, semangat. Semangat, yuk. Aduh, summit ini. Nanjak bener ini jalan. Penjelajahan banget ini ya. Aduh, sampai juga di parkiran. Tap. Aduh. Keren, euy. Capek. Jemur tenda, tenda jemur. Gelar tenda sini. Biar kering, ya. Aduh. Makan di kolong ya. Yuk kita cobain yuk, periksa kaki. Aduh, cet pacet. Gak ada. Ada lem. Rin.
Tuh. Mantap. Satunya bismillah. Benar-benar enggak ada ya. Aduh. Udah ada darah ini ya. Aduh. Enggak ada. Aman. Aman. Kan dia udah panas kan. Gitu. Iya. Halu ini. Aduh. Berapa kali ya ditetap-tetapin pacar. Aduh. Tetap jemuran. Aduh, keren euy. Oh. Oh ya, ada mah. Masak dulu kakak nasi gonjleng cina rempah-rempah. Wah, sengit kan, mantap. Sengit. Wangi kan? Wangi banget. Apalagi kalau ada pakai santan tuh. Pengobat pakai kara. Kalau biasanya pakai kara. Cuman karanya di sana nggak ada ya. Ini sayur asam lada. Asam lada. Bukan hangen lada ya. Ini dia Miss Icip. Gimana guys? Ambil nunggu jemuran kering. Mantap. Oke, bestie. Sampai jumpa minggu depan ya. Kita lagi syuting ya guys. Kita coba lagi. Kita coba lagi jalurnya minggu depan. Hari ini kita gagal. Mantap dah. Tapi insya Allah jalur kita 200 meter lagi akan kebuka karena kita tadi putus asa. Satu bat dengan masa perjalanan yang begitu hebat dan trekking juga tersumbat oleh pepohonan yang mana di jalur pendakiannya begitu. Karena kita memutuskan untuk keselamatan maka kita pulang lagi. Oke. Selamat hari. Kita kan bawa mak-mak juga. Oh iya mak. Iya, kita coba lagi minggu depan. Yaudah. Kakak. Mamanya nangis, anaknya juga nangis.